Anda masih di CNN Indonesia News Update dan kini kita lihat bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia berdasarkan data yang dihimpun oleh worldometers.info. Hingga pukul 15 sore ini, jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia hampir menyentuh 9,37 juta jiwa, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 480 ribu jiwa, sedangkan yang dinyatakan sembuh melebihi angka 5 juta jiwa. Selanjutnya kita ke Amerika Serikat, total kasus positif corona di sana kini mencapai 2,4 juta kasus dengan angka kematian 123 ribu jiwa, sementara pasien yang sembuh lebih dari 1 juta jiwa. Sedangkan di Brazil, kasus COVID-19 tercatat ada lebih dari 1,15 juta jiwa dengan 52 ribu orang meninggal dunia dan jumlah yang sembuh 613 ribu jiwa. Sementara di Rusia, ada 606 ribu orang dinyatakan positif COVID-19, korban meninggal sebanyak 8 ribu jiwa, sementara pasien sembuh mencapai lebih dari 368 ribu orang. Dan selanjutnya kita